Indonesia dikenal sebagai negara agraris, artinya sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Keragaman ekonomi di Indonesia di bidang pertanian. Yang pertama, pertanian bercocok tanam adalah kegiatan mengolah tanah dengan cara menanam untuk menghasilkan barang, contoh padi, jagung, dan buah-buahan. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berupa telur dan daging. Dilihat dari jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut. A. Peternakan unggas meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. B. Peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. Peternakan hewan besar meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut adalah ikan yang dihasilkan di laut, sedangkan perikanan darat adalah usaha menghasilkan ikan di darat, contoh perikanan di kolam air tawar, rawa, danau, dan sungai. 4. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan, yaitu hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia, juga mengandung keragaman sumber daya hayati. Hasil hutan terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu, kina, karet, damar, dan sagu. Dengan keragaman ekonomi di Indonesia di bidang non pertanian. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan, yaitu sumber daya alam yang diperoleh dengan cara menambang atau menggali. Hasil tambang antara lain minyak bumi, gas alam, tembaga, timah, emas, perak, pasir besi, dan batu bara. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang industri adalah bidang yang mencakup segala kegiatan pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi. Misal, getah karet hasil perkebunan harus diolah menjadi latex, kemudian diolah lagi menjadi ban agar dapat dipakai pada kendaraan. Proses tersebut disebut dengan proses industri. Yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perdagangan merupakan kegiatan ekonomi dalam bentuk jual beli. Kegiatan ini menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen, seperti pedagang menjual barang dagangannya di pasar, toko, warung, atau pinggir jalan. 4. Aktivitas ekonomi di bidang jasa, contohnya salon memberi pelayanan dengan cara memotong rambut, sopir, mereka yang bekerja di rumah sakit, bank, hotel, dan kantor pos. Tugasnya, kerjakan tugas di halaman 142, tabel 3.1, judul kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.